Sekalian, dan suasana dalam majlis pada hari ini begitu gemilang berkat keberkatan, keberangkatan dan kedaulatan Duli Tuanku. Keberangkatan Duli Tuanku yang merupakan lambang keprihatinan dan kasih sayang Tuanku yang sentiasa menaungi patik-patik sekalian. Ampun Tuanku, pohon patik pohon limpah perkenan ke bawah Duli Tuanku untuk mengalu-alukan tetamu kehormat sedahadirin sekalian. Ampun Tuanku. Yang berhormat Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak. Yang berbahagia Dato' Indra Noridah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Jabatan Wilayah Persekutuan. Yang berbahagia Dato' Sri Surveyor Kamal Zaman Mat Saleh, Dato' Bandar Kuala Lumpur, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya kasih sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini ke Majlis Sumbangan Hari Raya Aidilfitri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2024. Majlis ini merupakan salah satu inisiatif Jabatan Wilayah Persekutuan dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL yang berbentuk tanggungjawab social corporate atau CSR dalam membantu golongan yang memerlukan khususnya dari kategori B40 melalui sumbangan secara one-off. Mudah-mudahan sumbangan ini dapat meringankan beban dan persediaan menyambut Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang tidak berapa lama lagi. Mengambil pendekatan ikhtiar Malaysia Madani yang antaranya menekankan nilai ihsan, pada hari ini sumbangan untuk wang tunai berserta kuih raya dan voucher barangan keperluan harian akan memanfaatkan 500 keluarga daripada komuniti yang memerlukan dan miskin tegar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Alhamdulillah, inilah perkongsian rezeki yang tidak keputusan manfaatnya. Seperti mana firman Allah dalam surah As-Saba ayat 39 yang mafhumnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan dia juga yang menyempitkan baginya. Dan apa saja yang kamu dermakan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Untuk maklumat para hadirin sekalian, di Jabatan Wilayah Persekutuan, kita telah memperkenalkan satu flagship program iaitu Program Usaha Jaya Insan atau UJI yang menyelaraskan kesemua bantuan dan inisiatif kerajaan kepada seluruh warga wilayah Persekutuan. Objektif utama UJI ini adalah untuk menyediakan exit plan agar mereka yang berada dalam kategori miskin tegar dan miskin badak akhirnya dapat keluar dari kepompong kemiskinan dan jauh lebih baik jika dapat menyumbang kembali kepada masyarakat dan komuniti. Para hadirin sekalian, akhir kata, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya kepada ahli jawatan kuasa yang telah bertukus lumus memastikan kejayaan majlis pada hari ini. Di kesempatan ini juga saya juga mengucapkan selamat meneruskan ibadah puasa dan mudah-mudahan 10 malam terakhir kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Amin. Dan juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri minal aidin wal faizin. Ampun Tuanku, demikian saja sembah ucapan batik serta warga wilayah Persekutuan sekali lagi merafak sembah, menjunjung kasih atas limpah perkenan Duli Tuanku mencemar duli ke majlis pada hari ini. Batik mendoakan agar
Maha Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Pandita Tuanku dan seluruh rakyat. Saya wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.